Oke, cek low, cek low, 1, 2, 3, cek sound, cek sound. Oke, teman-teman, kita kembali lagi dengan Muslimin Carbon Channel. Oke, di sini saya akan bermain game yang berjudul Oxygen Not Included. Ya, di sini kita akan bermain tentang seorang astronot tepatnya yang meluncur ke luar angkasa dan entah bagaimana mereka terjebak dalam asteroid. Dan di dalam asteroid tersebut mereka harus mencari cara keluar dari asteroid tersebut agar mereka dapat selamat. Ya, ini adalah game strategi manajemen. Seperti itu kita dapat membangun oksigen dan lain-lain, makanan oksigen agar dapat selamat. Ini game ini masih alpha, teman-teman. Jadi belum begitu komplit. Jadi nanti ketika saya main mungkin terdapat bugs di situ yang seharusnya game tersebut bisa melakukan apa namanya misinya, tapi berhubung game ini masih alpha jadi misinya belum begitu komplit. Ayo kita langsung saja new game. Iya, masih generating world seperti itu. Iya, 70% yaitu kita bisa lihat kita terdampar di asteroid dan kita tidak dapat menemukan oksigen ya. Kemudian kita assemble your crew to begin. Kemudian kita memilih kru kita. Ini level 7 runner. Bagus ini buat untuk apa namanya? Pembangkit listrik, scientist level 5 dan ini technical. Tapi saya biasanya memilih seperti ini. Kita shuffle ya. Nah, lihat. Full. Kita cari lagi. Wah, itu tadi. Wah, kelewatan. Kita cari yang full. Agar ya, supaya bisa semuanya lah. Skillnya. Nah, ini mantap. Kemudian kita yang ini. Cari yang full juga. Oke, kemudian kita beri nama. Ya, kasih kita beri nama A lah. Nah, kita beri nama B, kita beri nama C. Name your colony. Koloni kita apa ya? Koloninya mus. I mean carbon. Oke, mantap. Embark. Nah, ini development build. Alert! Your crew has awakened miles underground in the dark deep of space. They have no collection of how they got here. It might be best to start digging. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa tiba di situ. Sebaiknya kita segera menggali, oke? Ya, yang pertama kita lakukan adalah kita klik ini, kemudian kita scroll out. Kemudian kita cari ada air, yang ada airnya, karena air bisa dijadikan makanan. Nah, kita gali dua saja seperti itu. Jangan banyak-banyak karena bisa menghabiskan energi pekerja kita. Kalau sudah kita kali di sini, kita kali di sini. Oke, mantap, sepertinya kita percepat. Iya, terus menggali. Oke. Ya, seperti kalian lihat di sini sudah ada, tadi tidak ada. Kemudian kita apa ya, storage mungkin bisa di sini.
ya, kita taruh storage untuk memasukkan material-material. Ini ada copper ore untuk membuat, yes, copper ore membuat power manual generator. Baterai juga bisa, wire, apa, kabel ya juga bisa. Kemudian foodnya, oh, sama copper ore. Nah, kemudian kita klik di storage compactor, kemudian kita klik all. Jadi apa di sini supaya bersih, agar tidak kotor. Nah, di sini kan kita banyak copper ore, jadi harus kita gali. Kita juga bisa membuat pondasi. Pondasi ini membutuhkan sandstone. Sandstone itu yang, oh, yang ini. Jadi kita buat tile. Tile itu apa ya? Keramik ya. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa, kita juga bisa membuatnya secara vertikal ataupun horizontal, tapi biasanya saya membuat ini begini. Nah, oh ya, 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 teman-teman, lupa saya. Ya, di sini kita, nah, di sini ya, oksigen overlay. Ini oksigen very breathable, jadi ini dapat dihirup. Ini ruang kedua, yang merah ini adalah unbreathable. Biasanya kalau dia anu, apa, diklik, oh, mana tadi, odiknya kita hilangkan dulu. Nah, carbon dioxide ini adalah karbon dioksida, jadi tidak bisa di tidak bisa dihirup. Kemudian kita buat manual generator aja ya di sini. Ya, di sini cukup, sudah mantap. Kemudian, oh, saya hampir lupa, ini harus digali lagi nih. Kita buat ladder. Kita buat tangga aja biar ngambil airnya itu mudah. Oke, mantap, seperti itu ya, teman-teman. Ya, di sini apa ini? B sedang menggarap manual generatornya. Ah, dan saya masih membuat tangga. Ya. Untuk membuat oksigen, kita harus klik oksigen di sini, teman-teman. Nah, ini. Algae deoxidizer. Convert alga into oxygen. Nah, alga itu ini sejenis seperti rumput tapi di dalam steroid gitu ya. Asteroid. Maksud saya asteroid, teman-teman. Bukan steroid. Kalau steroid vitamin untuk fitness. Hehehe. Malum, saya kan dia suka nge-gym. Oh ya, kembali lagi ke game ya. Kemudian kita collect. Collect-nya nih otomatis alganya. Nah, di sini kita harus membuat baterai. Baterai dua saja cukup. Kemudian kita wire, sambungkan, mantap, seperti itu. Di sini kita akan membuat oksigen algae detoxifier. Oke, taruh di sini saja. Kemudian kita ke power, kasih kabel. Di sini kita turunkan, jepret, naikkan lagi. Oke, mantap, seperti itu. Wire sendiri copper ore ya. Di sini kita punya copper ore raw material. Oke, raw materialnya sekitar 4000 kilo, jadi lumayan banyak. Oh ya, dan ini oxalite, ini adalah batu yang dapat mengeluarkan oksigen. Jadi kita tidak perlu membuat apa namanya, algae detoxifier, tapi batu ini nanti bisa habis sendiri, itu yang gak enaknya. Kemudian kalau sudah membuat itu, kita akan membuat food. Jangan sampai kita kehabisan persediaan di sini.
Nah, membuat food ini kita butuh copper ore. Copper ore, teman-teman. Jadi kita taruh copper ore di sini. Ah, bukan copper ore. Apa namanya? Micro masher. Oke, micro masher. Kemudian kita ke power lagi, electrical wire. Kita sambungkan lagi langsung ke sini bisa. Oke, mantap seperti itu. Nah, biarkan apa namanya ini? Steroid lagi. Astronot kita bekerja seperti itu. Dia di sini. Wow, apa ini? More. Wow. Hydrogen. Oh ya, ini hidrogen ini juga bisa untuk berubah menjadi oksigen, tapi kita butuh ini station, butuh research station dengan super computer. Nah, kalau sudah kita buat makanan. Yang ini makanan mas bar, ingredientnya dirt. Dirt itu yang ini. Mana dirt? Dirt ini. Jadi kita makan tanah, teman-teman, di sini. Ingredient bahan-bahannya itu dirt sama bottle water sama air. Jadi tanah sama air dijadikan makanan. Kita klik ini saja karena lumayan cukup. Kalau ini meal lice ini enggak tahu saya meal lice itu yang mana. Wow, astronot kita ternyata tidur. Mereka tidur dengan lelap ya. Jangan lupa kita membuat tile di sini agar base kita cantik nantinya. Cantik dan rapi maksudnya. Kemudian kita dig juga di sini. Oke, kita percepat agar mereka cepat bangun dari tidur nyenyaknya. Oke, seperti itu. Nah, ya lihat mereka sedang membangun tile dan ada yang mengambil air untuk dijadikan makanan. Stok kita di sini ada 3. Jadi lumayan untuk ya 3 hari ke depan. Tiny battery di sini kita menyetorkan energi kinetik dan menyimpannya dalam bentuk listrik. Bentuk listrik dan dikeluarkan algae. Listrik di algae, algae mengeluarkan oksigen. Wow, I love this game. Sangat strategi sekali, teman-teman ya. Penuh dengan strategi dan saya sangat suka itu. Kita membuat tile di sini. Dan jangan lupa algae kita juga dig agar kita punya oksigen yang banyak. Oke, kita dig di sini agar mereka collect. Kemudian apa yang belum? Kita pause dulu untuk tidak membuang waktu para pekerja kita. Oksigen sudah, power sudah, food sudah. Oh, household, outhouse. Ah, ini teman-teman. Oh my god. Saya mau bilang tadi, kalau mau membuat outhouse, jangan sampai dekat dengan air. Nanti airnya bisa terkontaminasi, teman-teman. Oh no. Kita harus membuatnya di mana ini ya? Oh, gitu, di bawah ada air. Kita membuatnya di atas saja. Jadi kita buat ladder di sini. Oh, nah kalau terjadi kesalahan seperti ini kita klik cancel di sini. Nah kita klik OK kan, mantap. Kemudian kita ladder di sini. Oke, kemudian kita percepat space. Oh no, contaminate water. Kita bisa membuat tile di sini. Oke, mohon.
Kenapa nggak mau? Oh, kita harus hancurkan dulu tangganya ternyata. Oke. Wow, ini pasir menumpuk pasirnya. Kita harus dig. Seperti itu ya. Dan mungkin part 1 introduction sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depannya, oke. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. See you next time.